Siapa yang tak kenal dengan Peggy Setiawan? Pemuda yang dulunya hanya seorang kuli bangunan, kini menjadi idola baru kaum hawa. Setelah bebas dari penjara terkait kasus Pina Cirebon, Peggy seolah mendapatkan kehidupan baru yang penuh dengan sorotan publik. Sebelumnya, Peggy sempat dijodohkan dengan seorang gadis asal Pluit, Jakarta Utara, bernama Jihan. Namun, perjodohan tersebut ditolak oleh kuasa hukum Peggy, Tony RM. Menurut Tony, saat ini Peggy harus fokus meniti karirnya pasca bebas dari penjara. Biarkan dia meniti karirnya, pokoknya sukses dulu, ucap Tony RM dalam sebuah live TikTok. Tak butuh waktu lama setelah menolak Jihan, Peggy kembali didatangi seorang gadis cantik bernama Echa. Sejak hari kepulangan Peggy ke Cirebon, Echa sudah menunggu bersama warga lainnya. Dalam unggahannya di TikTok, Echa tampak sudah bertemu langsung dengan Peggy dan ibunya, Kartini. Bahkan, Echa mengunggah foto bersama Peggy dengan tangan membentuk simbol hati. Suasana depan rumah Peggy Setiawan, warga antusias berdatangan untuk menyambut kepulangannya, tulis Echa dalam video TikTok. Postingan Echa awalnya tak banyak mendapat respon dari netizen, sampai ia mengunggah video sedang berbincang dengan Peggy Setiawan. Video tersebut langsung dibanjiri komentar perjodohan dari netizen. Netizen memang katanya dukung Jihan. Lihat lagi, video ini dukung Echa. Intinya hanya Tuhan yang mengatur segalanya, tulis netizen. Menurutku sih mending sama Echa daripada sama Jihan. Echa kelihatan anaknya sederhana, tulis yang lainnya. Namun, Echa menegaskan bahwa dirinya hanya bersilaturahmi dengan Peggy dan mendukung perjodohan Peggy dengan Jihan. Aku mah nggak ada perjodohan, ini hanya silaturahmi biasa, seperti orang-orang pada berdatangan. Mudah-mudahan keinginan Bapak Coki menjodohkan anaknya diterima, jelas Echa. Echa juga menegaskan bahwa perempuan harusnya dikejar dan bukan mengejar. Cewek itu bukan mengejar tapi dikejar, imbuhnya. Perjodohan Peggy Setiawan dengan Jihan kini batal setelah pihak Peggy memutuskan untuk tidak melanjutkannya, menurut Tony RM. Saat ini Peggy harus meniti karir dan menyelesaikan pendidikannya. Peggy harus lulus sekolah dulu. Selain SMP dan SMA, berkarir setelah itu barulah menikah, tambah Tony RM. Sementara itu, ayah Jihan, Coki Mahesa berharap Peggy bisa mengambil keputusan yang terbaik. Ikuti apa kata hatimu dan jangan pernah ikuti kata hati orang lain. Semoga kamu cerdas dalam mengambil keputusan, tulis Coki. Awal mula perjodohan ini bermula dari tawaran Coki yang akan menikahkan Peggy dengan putrinya jika terbukti tidak bersalah dalam kasus Vina Cirebon. Namun, hingga saat ini Peggy lebih memilih fokus pada karir dan pendidikannya. Dengan segala sorotan dan perhatian yang diterimanya, Peggy Setiawan kini menjadi primadona baru yang terus menarik perhatian publik. Bagaimana kelanjutan kisah Peggy dan siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya? Hanya waktu yang bisa menjawab.